yang belum bayar uang kas, yang belum bayar uang kas. Tono, Tono, kamu belum bayar uang kas dari awal masuk sekolah. Lebih 1 juta nih kamu kurang, cepetan bayar. Aduh Sar, aku bawa duitnya ngepas nih buat ke kantin doang nanti. Minggu depannya aku bayar. Alah, alasan. Minggu lalu bilang sekarang, sekarang bilang minggu depan bilang apa? Sampai kamu punya cucu juga gak bakal dibayar nih uang kas. Janji deh Sar, minggu depan aku bakal bayar. Oke, aku tunggu ya minggu depan. Awas kalau nggak bayar. Oke, yang belum bayar lagi, yang belum bayar lagi. Doni, Doni mana nih Doni nih? Aku kurang lagi berapa Sar, belum bayar uang kas? Doni, kamu kurang lagi minggu ini aja Don, berarti lagi 100 ribu kamu belum bayar. Astaga, mahal banget dah uang kasnya. Nih nih, aku bayar nih sekarang nih. Oke, makasih Don. Minggu depan ingat bayar ya, jangan sampai lupa. Oke, selanjutnya. kenapa Bud? Aku mau bayar uang kas. Aku bayar sampai lulus sekolah nanti ya. Ya ampun Budi, Bud nikahin aku Bud, nikahin aku. Sebelum ibu akhiri, apa ada pertanyaan lagi ya Nana? Udah jelas semua ya? Nggak ada bu. Udah jelas semua bu. Nggak bu, nggak ada bu. Nggak bu. Wah udah pinter semua ya, nggak ada yang nanya ya. Hebat sekali loh. Padahal mah dari tadi nggak ngerti apa. Biar cepet aja kan pulang kan. Sumpah padahal dari tadi ku tidur aja loh. Sama dari tadi apa yang diomongin aku nggak tahu nggak? Ya udah karena masih ada waktu lagi 15 menit, kita kuis aja ya. Silakan keluarkan satu kertas sama satu pulpen di atas meja, nggak boleh ada yang lain ya. Tuh kan harusnya kita nanya aja tadi. Aduh mana aku gak ngerti apa lagi. Bagi kertas dong. Oke anak-anak, hari ini ibu bakal bagiin ulangan kalian yang minggu lalu ya. Pasti nilaiku bagus. Mimpi. Gak usah ngayal terlalu tinggi gitu deh Tono. Minggu lalu aja dapet nilai 0. Apa sih? Lihat aja nanti. Yang namanya dipanggil langsung maju ke depan ya buat ambil ulangan. Oke yang pertama, Tono. Ih, Tono dipanggil, Tono dipanggil. Pasti jelek nilainya dia. Ya, saya, Bu. Tono, kamu dapat nilai 50. Itu kan bener kita, kan? Tono nggak usah ngayal, deh. Ya. Tapi kamu nilainya paling tinggi di kelas, tau. Kok bisa?